singke doanya mah tapi untuanya gadang sangai. Aku tak bayanglah dia mama untuanya gadang tua. Amungkin amu wasati wakatu paiku masih ikumat. Abang ulang dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tabangan buah datang ke masjid gua agaknya. Mama kau tabangan buah wak. Tabayang untuang je labunya mama je papa. Atakah tu lorang kepada durian tua. Dia untuang dan tabayang. Dia labu dan takana mak. Sehinggunya ilanglah panik. Ilanglah latihan, ilanglah takwik. Tak ada satu pun yang menghalangi. Kerana untungnya labu lah talah yang dipelupuk matua awak. Untungnya mak. Kalau nak dapat doa tu, tanya ke kawan je. Ke guru awak kan. Di musim durian kau banyak orang berusuh kau mama je apa-apa. Kadang-kadang lalu di parak durian orang, dia jatuh. Melengah suruh kidah. Nak dorang dah. Nak dorang dah kecil. Ada kerana orang dah doa. Dia angkuit pulang durian mak. Tiba di rumah di kubak makan juga nak. Ane kecil bak lemak duriannya bak. Dia macilok mak yang. Jadi ibu apa-apa dia macilok makan juga nak tiba di rumah. Jadi mak. Banyak orang ibu apa di musuh durian ko melakukan dosa mak. Kadang-kadang. Apalagi durian ko gak jauh-jauh tempatnya mak gak terpanci. Durian takwik tapaso di silo-silo subuh aja. Ah rupanya awak manilo pukul 5 kon sangampek dah tiba. Ha. Alai satio awak tiba mak durian nak dorok. Aduh lah dulu kawan selangkah mak. Akulah orang modenyo di musuh durian ko. Dek salero mak. Amo bantu itu. Ah, kan banyak dosa awak awak. Di segala dosa yang pernah mamak kerajuan, dosa. Pemudi sunting negara. Umumnya yang dihormati pada malam ini, kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapa, teman saudara, di tanah lantai, di lingkung dinding yang disungkui atok, yang menyempatkan hadir pada malam ini. Buat pertama dan terutama sekali, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan nikmat pada malam kini, jauhlah kita jalan, ampilah kita turui. Dilangkahan kaki, diayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini. Dalam rangka mengisi rekening ibadah tabungan akhirat. Tentunya sangat kita butuhkan nanti di kampung akhirat. Semuanya adalah rahmat dan nikmat Allah yang tercurah pada diri kita malam ini. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yang telah menggulung tikar kebatilan, yang telah menegakkan tiang kebenaran,
yang telah mengorbankan segalanya demi kepentingan umat dan agama. Beliau korbankan tenaga, harta dan pemikiran, bahkan lebih daripada itu nyawa yang membuat beliau hidup. Beliau korbankan demi tegaknya agama dan demi kebahagiaan umat beliau hidup di dunia ini, apalagi besok di kampung akhirat. Yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata al-mukadimah cukup sekian. Mengingat dan menimbang hari sudah menunjukkan yaitunya pukul 10 lewat. Iyo mak. Allah barik matu mamak bantu ayah. Lajan 10 hari baru kamu mulai baru enak. Itulah maku awak dia. Ni nampak yang boleh mamak dia. Lai. Cik dua. Lai cik. Lai. Yang kalau lah dua nak mua ngaji dia lah mak. Alam apa-apa aku nampak dia mungkuk. Ayo kaji ni kena baca lah. Jadi ibu apa-apa, sebelum kaji yang mau baca ceramah agama yang mau mulai, lebih dahulu dari lubuk hati nampal yang dalam ambo meminta maaf kebaki kita bersama. Sekiranya nanti dalam pengajian tersinggung dekanai telantuang bagi katurun kato kari kok mengisi kato lunak kok menyinggung, lebih dahulu digantungkan pau kanan tinggi, diempakan sayuk kanan lebar, ampun jurilah pamanuhi. Bari bibu ya papa lagi mau bawa. Lai alhamdulillah. Kalau maulah dia lagi insyaallah sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang, berapa ilmu yang Allah pitaruhkan ke dalam dadu ambo, mangko sebanyak tulah kajinan ka kita danga. Pada malam kini ibu bapa, kita sudah berada di tahun baru 1444 Hijriah. Berarti ibu bapa, secara hitungan matematik umur awak lah bertambah setahun. Kepatangku mua mak mungkin 40 nan kini lah 41 tahun umur awak. Kemarin umur awak 80 tahun, hari ini sudah menjadi 81 tahun. Dila batu kuah umur awak celemak tanpa kita sadari. Kailia kemudian ke sawah ke ladang munin duyan dalam parak. Mojik mau membawa penumpang ke pasar kayu tanam. Tanpa terasa umur awak lama tambah lo setahun lagi. Yo nak amat. Secara syariat umur awak bertambah. Dan pada hakikatnya adalah umur kita berkurang. Di makin ke ujung umur awak komak semakin kurang dan sebenarnya. Aduh, semakin kurangnya jatah hidup dari dunia. Yo nak. Semakin lama mak, semakin sebentar jatah duit dari dunia. Berarti semakin dakuknya kematian, semakin dakuknya liang lahat. Mangko risiko ibu apa-apa perlu kita meresapi diri awak. Tanak nasi uok lado jelupu mawan kantang. Danga kaji dan kuah kadado dan sampai dibuang ke belakang. Tanak nasi uok lado jelupu mawan taruang. Danga kaji rangkuah kadado kanalah nasib saratu untuang. Lampai puluh tahun umur yang sudah terlewati, lah 60 tahun umur yang labi ibu apa-apa, apuku umur awak na labi tu lai bermanfaat atau tidak? Anta aku banyak mubazir umur awak, anta aku umur awak abidik membuat dosa saja. Amangkonyo ibu apa-apa, makin kau juang umur awak kau semakin sadar awak adanya, semakin insafnya awak, semakin takana iduik kemati akhirat ba'alai suat. Sebab ibu apa-apa, kehidupan di akhirat
lebih kekal dan abadi. Di dunia hanya sementaranya mak. Ko bansai awak digitu nalai duit dati dunia ko ado matinya. Ko penyakit digitu nalai kawak ibu bapak ndak beranjak awak di tempat tidur dok. Namun ibu bapak ado batasannya. Tapi nyampang di kampung akhirat nanti ibu bapak panjang nainda ado bajangko. Tak ada perbatasan ibu-ibu bapak-bapak di kampung akhirat nanti. Yang memegang peranan di kampung akhirat adalah amal ibadah yang kita kerajuan dari dunia. Yang kata Nabi, ad-dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia kampung tampik beramal dan akhirat adalah kampung tampik berbalasan. Pujangga Arab mengatakan, malam yagra lam yahsad. Siapa orang yang tidak bercocok tanam, mangkuinyo tidak akan pulang padi lo. Ndak pernah wak mantan biju gak sengeni ala juo mak. Jang kadiaruk kita panen buah. Yo nak, amangkonyo di dunia ko tampik kita beramal. Di akhirat besok ibu apa tampik kita kamambik buahnyo. Amangkonyo akhirat tu mak adalah tujuan hidup awak dan sabananya. Kesinalah tujuan kita yang hakikinya. Di sinan kita menghabiskan segala waktu. Mangkonyo dari kini, di tahun baru hijriah aku ibu bapak-bapak, di ansu-ansu metuang, di lebar ramah dan kini. Seandai mati dan kini, ba'ala nasib di alam kubur, ba'ala nasib di padang masar, ba'ala nasib dia titik-titik siratal mustaqim. Itu nak kita fikir lebih apa-apa. Cuma dalam kenyataannya kini, orang dah memikir itu dah mak. Anak dipikir orang kini, ba'a rumah nak kata buik, ba'a orto nak kata bali, ba'a onda baru terletak di laman rumah awak. Itulah pemikiran hari ini yang paling banyak ibu apa. Tapi ba'a akhirat bisuak, jarang dipikirkan orang kini ibu bapak-bapak. Tapi alhamdulillah amak-amak je bapak-bapak sadu nanti buah kini ikulah kita memikirkan akhirat dan sebenarnya kok. Yo nak? Yo mak? Kan dia awak memikirkan akhirat kok. Orang asyik begini di parak durian mak menunggu durian jatuh antara 3, antara 4, antara 10 sampai baratui mak nyamuk kadang-kadang sipasan kadang ado salim ado jadi baca lai mak nda ado orang takwi do mangko nda takwi orang nampak hasilnya beko mak manyalang hari ke subuh durian tunggu 50 inci mak kali 50,000 ha pada kepiang do lali muati ibu ya nak mak apa mangko amu orang takatu mama mama bangku namu orang batanggang-tanggang dah tentu hujan, dah tentu panik dah takui orang di pandan perkuburan lalu kini no mak ya tak? Lalu di kubur kini dah takui orang no bu bangku takak tu dek jariah menantang boleh dek rugi menantang labo. Saincik biju ditanam satan alambik kegantinya. Aduh, dek leadu untuang je labu dan terbayang, mak. Mangko hilanglah rasa takut. Hilanglah rasa ibu apa khawatir. Dan terbayang untuang je labunya. Sebenarnya, mama je apa-apa. Kamu saji ku, seandainya awak membayangkan untuang je labunya. Mangko laksana kita pai kepada durian ibu apa-apa. Cuman kadang-kadang kita nak tawa yang dawa aun tuang nyopai kamu saji menengah kaji ke lah. Ibu. Mama cu doa musaji jua mama tadi tuan. Lewat cu doa masuk musaji. Bu. Assalamualaikum sanya jadi hela pada indah enak. masuk musaji ko mana samo masuk ke surau ro mak. Ndak samo masuk ke rumah ro. Doanya khusus dan sia orang yang membaca doa tu doa masuk masjid aku kaji yang bagi kamak kini malam kini cik
Sebelum ceramah nak lain, aku kini bawa pulang lu. Di satu ama-ama jo apa-apa masuk musaji, biarlah mana ngapa ngajian, biarlah pesuma yang baik mam mangasa jo lain masuk musaji awak. Awak baca doa mak. Doanyo singkeknyo. Cuma dewa kadang-kadang dek dak dapat. Panjang rasuh eh. Dak dapat wa. Doanyo. Allahumma fili zunubi waftahli abwaab rahmatik. Tu doa masuk masjid tu. Allahumma fili zunubi. Ayo nak pina baca untuk dia ya. Tampuan tangan mari go mak. Allahumma fili zunubi waftahli abwaab rahmatik. Masuk dalam masjid dah. Singkik doanya mak, tapi untuanya kadang sangat. Aku tak bayanglah dia mama untuanya kadang tua. Mungkin aku wasati waktu pergi ke masjid ke mak. Abang orang dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tabangan buah datang ke masjid gua agaknya. Mama kau tabangan buah wa. Tak bayang untung je labunya mama je papa. Atakah tu lorang kepada durian tua. Dia untung dan tak bayang. Dia labu dan tak kena mak. Sehinggonya hilanglah panik. Hilanglah latihan. Hilanglah takwik. Tak ada satu pun yang menghalangi. Kerana untung je labu lah. Tak bayang di pelupuk matua mak. Untung je mak. Kalau nak dapat doa tu. Tanya ke kawan je. Ke guru awak guys. Allahumma fili zunubi waftali abwaabar rahmatik. Suruh sini. Siapa orang yang membaca doa masuk masjid? Tagawa di pintu masjid doa, awak baca doa. Awak masuk alai. Dosu awak nak awak kerajuan salamu koma. Banyak dosu awak mak. Durian orang, durian awak juga. Amacang orang, amacang awak juga. Antimun orang, antimun awak juga. Laki orang. Laki awak juga kecil. Iyo mak. Banyak banyak dusu awak. Di musim durian kau banyak orang berdusu. Kau mama dia apa-apa. Kadang-kadang lalu di parak durian orang. Dia jatuh. Melengah sukidah. Nak dorang dah. Nak dorang dah kecil. Ada kerana orang dah doa dia angkuik pulang durian mak. Tiba di rumah di kubak makan juga nak. Ane kecil bak lemak duriannya bak dia macilok mak yang. Jadi ibu apa dia macilok makan juga nak tiba di rumah. Jadi mak banyak orang ibu apa di musuh durian ko melakukan dosa mak. Kadang-kadang apalagi durian ko gak jauh-jauh tempatnya mak gak terpanci. Durian takuik. Pasu di silau-silau subuh aja. Rupanya awak manilo pukul 5 kon sangampek dah tiba. Alai, satio awak tiba mak duyan nak dorok. Aduh, lah dulu kawan selangkah mak. Akulah orang modenyo di musuh dirian kuah. Dek salero mak. Amu bantu itu. Kan banyak dosa awak awak. Di segala dosa yang pernah mak kerajuan. Dosa gagang jo dosa ketek. Awak baca doa tak kalau masuk musajik mak. Doa dibaca kaki melangkah ke musajik. Duduk ada musajik kuah. Kau satu jam, kau dua jam. Atau gak setengah hari. Nanti kau buat dalam masjid. Segala dosa nak buat kerajun kau mak. Dipacian di malaikat di luar. Berarti nak dosa nak masuk musajik tu pak. Kalau kita baca doa. Tinggal dosa mak di luar. Jadi mak malam kini ko apa lagi ko ado melatui musyawa ko dari ni orang. Adon tak boleh akbar. Rami orang mak. Panu musyaji. Segala mak jawab apa tu memacu doa masuk musyaji ke sadonyo. Jadi segala dosa mak ni jawab apa nak masuk musyaji ko. Dipaci di malaikat di luar bahasa semua mak. Sehingga malaikat ku lain yang lo ku dua di kebahagiaan. Di sianu ku adus tu tadi ku lakuk. Bagi ilah.
teliak bahu dia salah dia. Entahlah ketua malaikat tu. Nah, tentu dia nak akulah dusun kerjumpa jauh. Jadi mama aja papa kan duga 2 jam buat mengaji. Ceramah. Kalau mau. Abeko katiko mama keluar abeko jo papa. Malaikat nak tukang pacik dosa awak tadi tu mak bingungnya. Bingung. Sialah punya dosa ye. Ha. Banyak mah tiga tweet dah mesaji banyak mak. Sialah punya dosa ku ye. Ku dia nak gi yang kasih ros gua sileni nak punya. Ha. Dan dia gi yang kasih badu ku si atai ni punya beko. Jadi malaikat ko pak ragunya siapa pemilik dosa. Pakalai takui malaikat ko mama salah kembalikan dosa. Di malaikat saya mak takuinya salah mengembalikan dosa. Kibalai. Baya yo malaikat semua. Bakalai ko. Mula keluar. Tu si Rasulullah ini dan piti bodoh mahal. Bakalai ko. Akhirnya wahai mama ya papa. Malaikat ko takuinya salah mantan dosa ko salah lamek deko. Akhirnya dibawalah dosa ku mama aja papa dari malaikat cuing. Tawangnya ke langit. Tiba dia awang-awang mama aja papa langsung malaikat ku menuju arah ke lautan. Kusiko tu ke pantai Piaman Peru. Wah. Tiba di pantai Gondoriah. Aku tiba di Ulaan mak, tiba di di pantai Ulaan tu ha, di Pulauan Solo tu ha. Di sinalah mama dia papa ni lacuen la dosu manusia tadi ko di malaikat kalawi. Sam wada buih la lautan ko di dosu manusia mak. Datang buang tinggi buang air kata do. Seandainya Allah perlihatkan kebaikan manusia, mangko satio sebantalah air laut itu mahmuang kata mama dia papa di dosu manusia nan di kerajuannya. Ah, kemudian nyo masuk masaji, nyo baca doa masuk masaji, mak dicampan dosa manusia ku ke lautan dek malaikat. Awara kadang palonyo mama ja papa. Asa ade taulah manusia takah ko gadangnyo. Apabila awak masuk masjid dibaca doa masuk masaji awak, mungkin tiok sebentar awak kamu saji. Ya mak. Ibu. Tolong apa doa di. Ku nda doa mama ku masuk masaji yang tuantuk sanyi. Assalamualaikum minda. Dua tadi baca duduk masih pula masaji. Iwa palu juga wak. Nak lebih rancaknya bacalah doa. Sintik doanya nya mama aja papa. Tapi keuntungannya sangat gadang. Itulah dasarnya doa masuk masjid ibu-ibu apa-apa. Dah. Dah jelai. Ya tu lah wak. Kau mengaji pak. Dah diajar nak biar. Ulang lihat biar. Ulang lalu biar dia. Ulang lalu biar dia. Anak dia biar pada bapak dan nyon dia je bagu. Nah dia bahas lah. Iya tak? Ambon muhainya. Allahumma fili zunubi waftahli abwabar rahmatik. Allahumma fili zunubi waftahli abwabar rahmatik. Singkirnya mama. Bacalah bawa pulang tuli dalam buku. Aku ibadat gadang dah wakci apabila kita kamu saji. Aku ada pek mak. Iyo orang wiri tanya awak datang. Kalau umpamanya semua yang bayi mama tolimu wakat. Itu tu sangat nek ulang. Ya nak? Atau awak badu je masuk masajinya. Itu balik ken ada bingung dah. Oh eh lah. Pajak kau punya dosa ku mak. Banyak awak badu je pergi masajinya atau tiga. Ah boleh kini ko lah bimbang masa mereka itu ko. Kalau macam doa lah mama ya papa sadu tadi ko. Aku beko akan keluar lah jali malaikat bingung jodoh soko tadi. Ah semayang lo 2 rakaat. Iya. Apabila kamu masuk masjid maka jangan duduk sebelum melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Ah namanya semayang tayatul masjid namanya. Ah, indak nawak sumayang teh tu masjid dalam fikir macam liat. Pokoknya lah sumayang awak mak. Beko dia tulis. Kan jenis bolo makhluk.